Jadi Journalist Day ini yang kedua kalinya di Metro TV sengaja memang diselenggarakan untuk memberikan apresiasi tidak hanya kepada jurnalis. Memang judulnya Journalist Day, tapi kita tahu kalau jurnalis itu hanya ada di redaksi. Dan redaksi itu juga tidak bisa bekerja sendirian. Mungkin analoginya adalah seperti kita menyaksikan Academy Awards atau Piala Oscar untuk film. Dan pemenangnya bukan cuma hanya film terbaik dan juga aktor atau aktris terbaik saja, tetapi juga ada supporting-nya. Supporting actor dan juga supporting produksinya sendiri, ada makeup artisnya, ada yang animatornya, kemudian ada sound effect-nya, macam-macam. Itulah yang kemudian kita hadirkan di sini lewat media khusus untuk memberikan apresiasi untuk seluruh orang karyawan yang terlibat di dalam produksi pemberitaan di media khusus. Dan kalau berbicara soal bagaimana cara menjadi jurnalis yang handal, jelas kalau buat saya harus ada passion-nya dulu. Passionnya untuk bisa mengedukasi orang supaya bisa kaya wawasan, kaya informasi, dan informasi ini juga lebih akurat. Untuk itu ketika kita sudah punya passion untuk mengedukasi orang, kita juga harus dibekali dengan norma etika, hukum, aturan main, fungsi-fungsi pers harus dijalankan. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi jurnalis yang handal, yang hebat, yaitu kita harus menjadi jurnalis yang terbuka, adaptif terhadap perubahan yang ada. Kita tahu sekarang kita sangat bergantung dengan yang namanya teknologi, jadi jangan sampai kita alergi dengan teknologi. Kita harus paham bagaimana kerjanya, karena teknologi ini juga beragam, supaya kita juga tidak tertinggal dan bisa terus memenuhi ekspektasi apa yang diminta oleh khalayak itu sendiri.